Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah pagi hari ini saya berkesempatan kembali berkunjung di Pasar Ambar Ketawang Gambeng Kabupaten Sleman. Pasar yang buka setiap 5 hari sekali di hari Jawa Pahing. Gimana kondisi pasar pagi hari ini? Kita pantau bersama-sama teman-teman. Oke teman-teman, di sini terlihat ada perdetan-perdetan yang lumayan bagus-bagus ya. Kita bisa dekati teman-teman. Ada simental-simental. Ada simental Malbor juga teman-teman. Ini penjualnya gak tahu yang mana ya. Pergi marun. Ini mantap-mantap teman-teman. Harga 15.500 teman-teman. Ada ini perdetan-perdetan atau bakalan-bakalan yang lumayan bagus-bagus ya teman-teman. Yang ini kaki belakangnya lumayan panjang, bisa dilihat dari tampak belakang. Simental marburnya juga kakinya panjang, tegak teman-teman. Yang ini juga lumayan bagus, yang ini juga lumayan bagus, sama yang ini kakinya lumayan panjang teman-teman. Ekor, bagian ekor juga naik ke atas. Yang tadi dibawa tadi harga sekitar 15.500 ya teman-teman. Ini harga 15.850. Simental Malbor. Hampir ditabrak saya teman-teman. Harga sekitar 17.500 sampai 18.000 teman-teman. Ini yang saya tadi bilang kakinya lumayan panjang, bagus. Untuk
menyikapi pedetan atau bakalan yang selanjutnya, teman-teman? Juga super ya. Harga sekitar 19 juta ya, teman-teman. 19 juta. Sampai lompat. Biasanya di sini juga untuk pulaan atau belanja, dan kemudian nanti untuk dijual kembali di pasar-pasar yang lain ya, teman-teman. Yang ini harga 18.500, teman-teman. Aku demi dulu. Mantap juga ya, teman-teman. Harga 18.500. Kita tunggu penjemputan untuk sapi selanjutnya. Kayaknya mau dibawa pulang untuk dipasarkan di pasar-pasar sapi berikutnya, teman-teman. Tapi kadang-kadang di sini juga para-para yang mencari sapi belanja dan juga untuk dijual lagi, biasanya kalau ada yang numpangi langsung dilepas, asal bati lah gitu istilahnya. Harga 18 juta, teman-teman. Sejak armari tekan dieng ya. Tapi terakhir tadi, teman-teman, harga 18 juta siap dibawa pulang untuk dipasarkan kembali. Oke, teman-teman, sekian liputan dari harga pedetan ya. Update harga pedetan untuk hari ini di Pasar Ambar Ketawang Gamping, Kabupaten Sleman, tanggal 28 September 2021. Dan siap OTW ke pemiliknya. Siap OTW. Yang menurut saya tadi sapi super-super ya. Mantap-mantap, teman-teman.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.